Bangku bapak ya. Selamat pagi Besti. Pagi ini aku lagi ada di bumi perkemahan Argo Putro atau yang lebih dikenal dengan Heroes Park. Lokasinya di Desa Kedung Sari Purworejo, sekitar 10 menit dari pusat kota. Bumi perkemahan ini legend banget loh. Di tahun 90-an pernah dijadikan untuk tempat jambore nasional. Dulu kawasan ini terkenal dengan nama Puntuk. Pada awal tahun 2020, kawasan ini direvitalisasi dan diberi nama Heroes Park. Dulu tempat ini sangat terbengkalai, tapi alhamdulillah banget sekarang udah tertata rapi dan fasilitasnya sangat lengkap. Mulai dari toilet, lalu lampu penerangan, dan juga ada tempat sampah. Gak jauh dari toilet juga ada musola dan sepertinya ini ruang pengelola. Di sini juga tersedia area food court, jadi kalian kalau berkunjung ke sini nggak usah takut kelaparan ya. Heroes Park ini juga bisa kalian sewa untuk acara seperti reuni, kumpul komunitas, dan acara lainnya. Gak jauh dari Heroes Park, kalian bisa mampir ke Bendung Boro. Ini adalah jalan alternatif untuk ke kota melewati Sungai Bogowonto. Lewat sini gak bayar ya guys, tapi cuma bisa untuk motor dan sepeda aja. Di pinggir bendungan juga ada coffee shop. Namanya Bebe Coffee, tapi ini belum buka ya guys, karena kita kesini pagi. Habis dari Heroes Park dan bendungan, kita lanjut ke alun-alun. Kali ini aku mau cari makan di CFD Kodim Purworejo. Jadi para pedagang ini direlokasiin di Kodim atau di belakang romansa kuliner yang ada di selatan alun-alun. Sumpah kalau kesini tuh kalap banget pengen jajan. Dan kebetulan kali ini aku ditemenin sama partner jajan aku, Ibu. Bangku bapak ya. Udah segitu aja jalan-jalan minggu pagi aku di Purworejo. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nantikan video aku selanjutnya. Bye-bye.